dulu kayaknya nggak sesusah ini deh. Oh ini akhirnya. Halo teman-teman sekalian, balik lagi sama gue Islah. Di video kali ini gue mau ngelanjutin gameplay God of War 1 yang pernah gue buat. Oke, tonton terus videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Mari kita main gamenya. Terakhir kali kita sudah mengalahkan naga yang ada di kapal. Oke, kita mau lanjutin. Mau lanjutin mana ini? Oke, ini naga yang pernah kita kalahin. Bentar, bro. Ini lebih baik. Up. Pertama, jangan sia-siakan darah yang sudah disediakan sama developer gamenya. Oh, lumayan. Kita dapat mata. Mata-mata Dajjal. Sududu, perusutan kita. Hap. Ini kemana ya? Kita ambil darah lagi. Sayang. Hey bro, udah aman bro. Come on. Oh. Come on bro, lu jangan di atas bro. Di bawah. Apakah ini akan ada habisnya? Aduh. Ah, skip. Gue kan itu apa enggak ada habisnya. Kita skip, kita lewati, biarkan mereka bersenang-senang. Oke, kita buka kunci ini. R2. Kita putar ke kiri. Mantap. Masuk. Ada apakah di dalam sini kawan-kawan sekalian? Oke, kita dobrak. Wah. Pembantaian, bro. Wah, ribet bro. Psikopat bro. Kratos psikopat. Itu nama yang lebih pantas untuk dia. Like animals, the victims lay before. Wah, ini mah sensor bro. A reminder of his own past, a past he could never escape. His only solace was the sea. Endlessly sailing from one harbor to the next in service to the gods of Olympus. All his hopes rested with them. For no matter how much wine he consumed or how many women he took to his bed, nothing on earth could rid him of the horrors that plagued his mind. Wah, itu 18 plus bro. 18 plus. Untuk adik-adik yang di bawah 17 tahun dilarang menonton video ini. 10 years Athena. I have faithfully served the gods for 10 years. When will you relieve me of these nightmares? We request one final task of you Kratos. Your greatest challenge awaits in Athens. Where even now my brother Ares lays siege as we speak. Rang, Athens my brother is on the verge Ares. Of destruction. It is the will of Ares, my great city, fall. Zeus has forbidden the gods from waging war on each other. That is why it must be you, Kratos.
Only a mortal trained by a god has a chance at defeating Ares. And if I am able to do this, to kill a god, then the visions, they will end? Complete this final task, and the past that consumes you will be forgiven. Have faith, Kratos. The gods do not forget those who come to their aid. Leaving the rotting carcass of the Hydra behind, Kratos set sail once more. His greatest challenge and freedom from his growing madness lay before him in the ancient city of Athens. Aja lah, gua nggak tahu artinya apa. Aduh. Suruh ngapain? Skip. Skip, kita tinggalkan mereka. Ini sudah terlalu berbahaya, bro. Kita ambil dulu petirnya. Ambil darah juga. Lumayan. Up. Duh, naik, bro. Naik tangga. Tangga ini. The Gates of Athens. Apa nih? Destroy Ares, and the gods will forgive you your past. Okay. Kita harus mengalahkan Ares. Gimana keluar? Entar. Kita isi darah dulu. Ah, dikit dong, bro. Apa itu? Wow. Santai, bro. Ini udah dilewatin gak sih? Masih cepet, bro. Kayak gini, bro. Rasakan kemarahan dari Kratos. Masih danger nih sih. Keras. Turun. Iya. Ini udah lebih upgrade dari yang pertama lawan aja ya ini. Dan pertahanan naga kan dia nggak pakai baju, bro. Sekarang dia udah pakai baju. Lumayan. Udah perkembangan. Aduh. Susah banget. Jangan rusuh terus. Siapa yang mengajari kalian rusuh? Kita pertama kesini dulu. Kita mencari sesuatu. Siapa tahu ada sesuatu hal yang bisa kita dapatkan. Kenapa kalau datang tiga-tiga sih? Untung tangkisan gua. Yeay, bro. Bro. Gas. Lumayan dapet yang ini nih. Oke, kita dapat bulu satu. Ya Allah, udah bulu doang gitu. Yalah. Makan waktu, guys. Oh. Ternyata itu bukan pintu. Pantes saja keras. Level. Yo,
kita naik eskalator yang super jadul ini, kawan-kawan sekalian. Bentar. Run! Run! The beast have taken Athens! Apa nih? Ada apa? Ada apa, bro? My god. Nak kebu. Look out! Ah. No! No! Stay away from me! Ih. Gila. Sadis banget. Gue gak nyangka dulu pas gue kecil gue mainnya kayak ginian anjir. Aduh. Gue dulu kecil mainnya game yang mengerikan kayak gini ternyata. Hei, tangkis bro. Nah, ini dong. Bulat. Salah. Gua nggak bisa bulat bro. Namanya Minotaur. Kita serang. Bulat. Kita tusuk. Kita tusuk mulutnya. Karena dia melakukan pembantaian tadi. Kan gue juga bisa nangkin bro. Gak lu doang bro. Kan gue juga bisa bro. Tenang bro. Fokus kerasan. Duh. Motornya. Ada lagi. Tenang, easy bro. Tusukan kematian. Lagi dong. Oh, mundur. Tidak bisa. Gue nyerang. Gue nangkis. Gue nyerang, gue nangkis bro. Tenang bro. Tenang. Bisa kita. Ketek yang sebelah, kita bisa. Kita seruduk palanya. Kita tusuk mulutnya. Nah, dia sudah menyebarkan koak yang sangat banyak. Biar dia tidak menyebarkan hoax lagi. Oke, kita ambil biru untuk kekuatan petir kita. Naik lagi. Mana? Siapa bro? Ares has brought these beasts to Athens. Aduh, without help, the city will fall. Gates destroyed. You'll have to fight another one. Wah, psikopat kalian semua ya. Ada apa nih? Aduh, ada bagong anjir. Bagong, cuman bagong. Oke. Bagong nggak bisa ditangkis. Sabur. Aduh. Sabur. Kalau bangun kita kaburan saja. Sabur. Kenal lagi. Bangun pakai chip nih.
Masa di... Oke. Bulat. Kita pukul. Itunya kemarin. Kita daki punggungnya. Kita pukul palanya. Ragung kedua datang. Come on bro. Bro, dua lagi. Bro, nggak bisa. Aduh. Kampret juga. Oke. Kita menghindar dengan cantik. Oke. Sangat cantik sekali, mulus kawan. Aduh. Datang bro, sini bro. Aduh. My God, kau bagong. Persiapkanlah kau menemui ajalmu, bagong. Kan ajal sudah dekat, bagong. Kotak lagi, segitiga loncat, X, tusuk, 10 hits, mantap kawan-kawan sekalian. You have collection enough, press to power up. Oke, nggak tahu, cuma press aja. L1X. Oke. Okay. Level 2. Up lagi. Let the rage of the gods drive your blades, Kratos. L3. Oke. Okay. L1X dulu. Kita ambil biru karena petir kita sekarang. Oh, warnanya jadi ungu-ungu gitu, bro. Pedangnya, bro. Berarti Kratos, sebentar kamu kepepet. Mana? Udah. Serem banget, bro. Oke, pintu terbuka menuju next stage. Oh, itu. Oh, L3 itu mode marah. Oke, gue ingat. Hei! Kita ambil itu. Apakah isinya? Oh, darah. Lumayan. Geser. Nah. Wah. Oke. Zap. Kita akan menemukan apa di sini, kawan-kawan sekalian? Apa tuh? Set. Kita loncat. Oh, masih penuh. Nanti. Apa nih? Aphrodite. Nenek. The gods are pleased with your progress, but your current skills will not be enough to defeat the minions of Ares. I offer you the power to freeze your enemies where they stand. Freeze your enemies. You must earn such a gift. Apakah dia Medusa? Jatuh. Naked sekali ya. Medusa, wow, the iya, queen Medusa. Of the Gorgons. The queen of the Gorgons. Bring me her head, Kratos, and I will give you the ability to wield its power. Wah, tawa dia. Berani-beraninya dia. Jangan, nanti kamu jadi sebatu. Kita coba L1 X. Apa sih tadi? Tadi? Kayaknya. Kok nggak bisa ya? Berani-beraninya ente ya. Ente kadang-kadang ente.
Ah, elah, rusuh banget. Lu, gua mau mati, bro. Kamu mau mati, hey, come on, bro. Masa baru ngelawan kayak gini doang gua mau pakai RC gitu sih? Lemah banget, bro. Lu, sia-sia. Gak mati-mati lagi. Ya, you are dead. Oh, gue salah nih berarti. Salah nih gue nih. Aphrodite. Kratos, the gods are pleased with your progress. Ini bisa di skip, but your current skills will not be enough to defeat the minions of Ares. Aduh, gak bisa lagi. I offer you the power to freeze your enemies where they stand. But you must earn such a gift. Lebih X. Oh, bisa. Kelak dulu. Oke. Lo. Berguling dulu. Kelak mulu itu. Elah. Nih. Dan gue udah membara, bro. Dulu kayaknya nggak sesusah ini deh. Oh, ini akhirnya. Oh, that the left analog. Oke. Slebew. Kita cabut kepalanya, saudara-saudara, teman-teman sekalian. Kita mendapatkan kepala Medusa. Freeze and destroy them all with Medusa's gaze and the power of the Gorgon will be yours. Ini gimana? L2 kotak. Oke. Masalahnya gue kalau aduh kan aduh salah harusnya akhirnya banteng-banteng sialan itu bisa kita kalahkan. The name of Olympus. Gue butuh darah. Oke. Sepertinya kita harus mengisi pedang kita lagi. Satu, dua. Oke. Okay.
power of pedang. Skip. Bunyinya creepy banget. Ada kedek. Ini kemana nih? Oke, mari kita pecahkan pintu ini. Aduh. Mana dulu sih, bro? Ini apa nih? Gua malah di. Berani-beraninya kau. Banyak kecilan lo. Gini doang. Lumayan dapat mata. Tapi mata fungsinya buat apa sih ya? Naik lagi. Cuma nyari mata doang, bro. Lompat. Kita coba ke atas. Ada jalan lagi. Berarti memang harus ke atas. Gua tuh muak sama kau ya. Karena nanti pas gua ke atas, lu ngikut ke atas. Merau, ha? Rusuh, kecil, rusuh. Jump press X. Okay. Pak. Itu. Yo. Kabur. Oh. Iya, disuket sih. Ini enak siapa sih minta gendong mulu? Dah, minggir apa minggir? Level. Di bawah aja kalau mau bertarung, jangan di sini kocak. Susah gua. Sini ke bawah. Kita gendong. Bisa dah. Berat lagi. Lagi nih, pasti dari bawah nih. Makan? Tahu, aku nggak perlu gendong emak kan? Oke,
Di sini ada apa? Eh, minggir, cok. Gua lewat. Hey. Kawan. Dan di sini gua mau jatuhin patung enggak guna ini. Gede. Oke, dari situ. Tujuan kita selanjutnya adalah panah itu. Jadi belum. Duh, pas ini cuma buat jatuhin patung toh, ternyata toh. Kok sepi sekali, nggak ada musik-musiknya. Ini kau. Takut gua. Gua udah punya kepala ratu dulu ya. Lu nggak usah aneh-aneh lu. Para banteng-banteng parat ini. Mental. Mantik tuh, bro. Masa matinya harus dibulat dulu? Nah, gitu dong. Jangankan diriku, jangan kau ganggu aku. Aduh, bentar kok kalau ini begini. Kabur. Apaan? Mati lagi. Next aja lah. Emang kita harus. Sini kau, kebo bule. Ini, hei bro, naik bro. Bisa. Main bacok bae lo anak orang lo ah. Aduh. Ini beda. Gua mau hancurin tuh tower tuh. Ini apa? Edah.
Alah, apa ini kan? Sorry bro. Sorry bro. Cokro-cokro kayak gini masih berani gua. Kalau kebo kayak kan, kalau kebo punggungnya sama medusa. Ini jahat banget. Hei, kalian kenapa bermunculan terus? Trot. Iya. Itu mana itu? Siapa lo? Aduh, ada abis lagi nih. Petir-petir. Gua sudah habis. Jatuh kan. Kita tarik panah ini. Tenang, tenang, tenang. Tembakan. Oke. Okay. Ah, elah. Dia ada mulut. Yang belakang apa sih? Trot. Oh, 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 oh. Turang lu. Mainnya banyakan. Yang bakal nanti lu jatuh. Juga bisa. Trot. 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 Yang belakang, yang belakang coba nyerang gua kalau kena-kena. Kamu mau diserang atau bunuh diri saja? Ini Mamang Kratos, bro. Suara apakah itu? Aduh, suaranya ngeribet, bro. Something is something is behind the door. But oh. Oke, kita buka pintu besi ini dulu. Serem, serem. Save dulu. Oh, gua tahu nih. Kita harus menghancurkan pintu itu dengan panah ini. Tapi sebelum itu, kita sudahi dulu aja gamenya. Untuk next video, kita hancurin itu pintu pakai panah ini, oke? Okay? Thanks yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Temenin gua buat tamatin game God of War 1 ini. Oke, okay, thank you. See you in the next video. Dadah, bye-bye.